Raut wajah sedih terpampang dari wajah ketiga terdakwa pemilik 20 kg daun ganja kering saat jaksa penuntut umum Rumondang meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap mereka masing-masing 20 tahun, 16 tahun, dan 13 tahun penjara. Dalam amar tuntutan yang dibacakan di depan ketua majelis hakim Mangapul didampingi oleh dua hakim anggota Taufik Nenggolan dan Rosa, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa perbuatan ketiga terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan primer karena telah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Setelah mendengarkan amar tuntutan dari jaksa penuntut umum, terdakwa Amiruddin yang dituntut 20 tahun penjara langsung meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim dengan alasan dia merupakan tulang punggung keluarga serta masih memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih kecil. Alasannya apa? Usai mendengarkan pembelaan dari ketiga terdakwa, majelis hakim kemudian menunda persidangan dan akan kembali digelar esok hari dengan agenda pembacaan pledoi dari penasihat hukum ketiga terdakwa. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.